Hyundai bersiap meluncurkan kereta varian facelift yang lebih menarik. Sejak debutnya pada tahun 2014, Hyundai Creta telah menjadi pilihan utama di segmen B SUV berkat dimensinya yang kompak dan harga yang terjangkau. Kini, setelah melewati dua generasi dan berbagai peningkatan signifikan, SUV yang juga populer di Indonesia ini tampaknya akan mengalami pembaruan pada tahun mendatang. Menurut laporan yang muncul di situs Gadiwaadi, Rabu, tanggal 23 Agustus, salah satu kendaraan yang diduga sebagai varian facelift Hyundai Creta telah terlihat sedang menjalani uji coba di jalan-jalan India baru-baru ini. Meskipun mobil tersebut tertutup kamuflase hitam yang menyelimuti seluruh bodinya, beberapa detail tentang desain baru dari Creta facelift ini sedikit terlihat. Dalam gambar-gambar tersebut, terlihat bahwa kereta mengalami perubahan signifikan di bagian depannya, yang diperkirakan akan menjadi lebih berbeda dibandingkan dengan model saat ini. Meskipun masih terlihat samar, tampaknya lampu depan dan grill akan mengadopsi desain yang mirip dengan palisade. Samping mobil juga menunjukkan tampilan yang lebih dinamis jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, dengan pelek yang lebih aerodinamis yang menyerupai baling-baling berputar. Dengan perubahan-perubahan ini, kereta terbaru diharapkan akan tampil lebih sporty daripada pendahulunya. Kabar mengenai versi facelift Hyundai Creta ini juga mencakup peningkatan fitur, seperti kamera parkir 360 derajat dan sistem ADAS level 2. Sistem ini mencakup beberapa fitur, seperti Forward Collision Avoidance Assist, FCA, Lane Following Assist, ELFA, Lane Keeping Assist, ELKA, Blind Spot Collision Avoidance Assist, BCA, dan Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, RCCA. Selain itu, mesin yang digunakan dalam kereta saat ini memiliki tenaga maksimum sebesar 113 dk. Namun, untuk kereta facelift, diharapkan akan tersedia mesin yang lebih bertenaga. Kemungkinan besar, Hyundai kereta terbaru akan berbagi mesin dengan model Verna generasi terbaru, yang dilengkapi dengan mesin 1,5 liter TDI yang menghasilkan tenaga hingga 158 dk dan torsi maksimum sebesar 253 Nm. Ini akan membuat SUV kompak ini semakin kompetitif di pasar dan menjadi pesaing serius bagi kendaraan sejenisnya. Di Indonesia, Hyundai Creta bersaing ketat dengan Honda Harley V, Toyota Yaris Cross, Mazda CX-3, dan Mitsubishi X-Force. Mobil ini tersedia dalam 6 varian yang berbeda, dengan harga mulai dari Rp291,3 juta hingga mencapai Rp408,3 juta.